Hingga saat ini masih ada pemilih pemula di Kota Jambi yang belum melakukan perekaman EKTP. Dari 2.500 pemilih pemula, masih 600 orang yang belum melakukan perekaman. Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengeluarkan daftar pemilih pemula tahun 2024. Khusus Kota Jambi, sebanyak 2.500 pemilih pemula yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Jambi mencatat, masih ada pemilih pemula di Kota Jambi yang belum melakukan perekaman KTP. Dari total jumlah pemilih pemula, sekitar 600 orang yang belum melakukan perekaman. Pihaknya terus berupaya menyelesaikan perekaman KTP terhadap pemilih pemula, sehingga pada bulan Desember 2023 mendatang, semua pemilih pemula sudah melakukan perekaman KTP. Kepala Disdukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas mengatakan, setiap hari tim selalu turun ke sekolah untuk mengejar target, sehingga pemilih pemula bisa menyalurkan hak suaranya saat Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Itu kan Kota Jambi itu ada 2.500 pemilih yang belum punya KTP untuk Pilpres. Nah, kondisi sekarang itu karena kami kemarin turun ke sekolah-sekolah, ke SMA, juga kita turun secepat. Cepat. Kondisi sekarang sisanya tinggal 600-an, tinggal 600. Itu untuk Kota Jambi, Bang? Kota Jambi, ya. Jadi pemilih pemula yang nanti untuk pemilihan Pilpres lebih kurang 600 lagi. Dari 2.500 yang berdasarkan hasil berita acara apa ini, berita acara KPU, rapat KPU, pleno KPU, pleno. Targetnya selesai 600 ini? Insya Allah kita kan turun nih, turun setiap hari ini. Ya. Hari ini di SMA PGRI 2 di sini. Insya Allah kami nanti Desember selesai semua. Karena kan Pilpres kan Februari kan gitu. Masyarakat atau pemilih pemula yang belum memiliki KTP diminta untuk meningkatkan kesadaran untuk melakukan perekaman. Hal ini untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi mendatang. Herusha Putra, CTV, melaporkan.